Halo teman-teman, selamat hari Senin, tetap semangat ya dalam beraktivitas hari ini meskipun hari Senin. Nah, Chris Beta masih kerja di rumah nih, sudah berjalan hampir 2 minggu. Nah, nanti malam tinggal nunggu pengumuman dari bapak-bapak pemimpin pemerintahan apakah diperpanjang PPKM-nya. Nah, siang hari ini di sela istirahat ya, kerja di rumah, Chris Beta mindahin indukan jantan dan betina yang sudah melakukan proses perkawinan dan bertelur burayaknya, sudah ada burayaknya. Nah, ini ada 2 wadah ya. Nah, ini Chris Beta coba pisahkan agar perkembangan burayaknya bisa maksimal ya. Nah, Chris Beta coba di usia 4 hari ini Chris Beta pindahkan ya indukannya. Nah, Chris Beta, ini ikan betina ini sudah Chris Beta angkut ya. Kita pisahkan dari jantannya, dan ini ikan male jantan dari Cooper ya, juga Chris Beta udah angkut. Nah, dari wadahnya dah puji syukur ya, enggak ada anak-anakannya. Nah, ini anak-anak usia 2 hari, indukan jantannya masih ada di tempat untuk menjaga dulu ya. 2 hari lagi baru Chris Beta angkut. Kalau ada yang satunya sudah usia kurang lebih masuk 4 hari, jadi Chris Beta angkut yang jantan Cooper Goldnya ya. Nah, gua Coopernya. Nah, semoga aja berjalan dengan baik, burayaknya sehat-sehat ya teman-teman ya, agar bisa menambah keluarga ikan cupang Chris Beta 78 di sini. Tetap semangat teman-teman dalam menyarikan cupang. Salam sehat, salam cupangku, cupang Indonesia.